pasar hingga tempat keramaian menjadi sasaran operasi justisi oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Timur dengan petugas terkait seperti TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Petugas Satlantas beserta stakeholder lainnya tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, baik hunting maupun mobile, supaya dapat menekan penyebaran COVID-19. Dari 3 titik tempat operasi justisi, masih ada saja masyarakat yang kedapatan oleh petugas tidak memakai masker, sehingga terjaring oleh petugas dan diberikan sanksi oleh petugas Satpol PP. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli mengatakan, operasi justisi ini berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 pasal 4 ayat 1, di mana masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan berkaitan dengan operasi justisi tahun 2020 ini diawali tentunya ada dasarnya peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 2020 pasal 4 ayat 1 di mana warga masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu antara lain menggunakan masker yaitu meliputi hidung, mulut, dan dagu. Penggunaan masker yang benar. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari dari kerumunan masyarakat. Kami sudah melaksanakan kegiatan ini baik hunting maupun mobile di tempat-tempat keramaian. Yang pertama di pusat perbelanjaan yaitu mal, di pasar-pasar, di perkantoran, di jalan raya, mengingatkan kembali kepada masyarakat yang ada untuk pentingnya mentaati protokoler kesehatan. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.